Halo teman-teman semuanya, sekarang kita ada di jalan raya yang cukup besar. Nah, kali ini kita akan balik arah karena kita mau beli buah di sebelah situ, tapi ternyata sudah kelewatan. Nah, kita mau balik arah. Ada dua cara teman-teman, kita bisa masuk ke tempat yang kosong dulu, baik sebelah kiri atau sebelah kanan, mundur langsung muter atau lewat sana juga boleh, atau kita langsung balik. Dengan kondisi jalan yang lumayan lebar ini, saya berani untuk langsung balik dengan putar ke sini, mundur dikit, langsung bablas. Karena sudut putar di mobil yang saya gunakan ini tidak bisa menjangkau satu kali putaran dengan lebar jalan yang ada untuk saat ini. Pertama kita sen dulu kanan, karena kita mau balik ke arah kanan. Perhatikan dulu di bagian belakang, spionnya kita perhatikan, ya. Tengah, sebelah kiri boleh lihat, tapi utamanya adalah depan dan juga arah belakang. Ini yang paling kita soroti untuk saat ini. Nah, kita lihat di bagian depan sudah aman, belakang ada motor satu. Kita tunggu dulu teman-teman, memang harus sabar ya, apalagi kalau kita masih pemula, kita harus sabar, jangan memaksakan. Ada motor nggak apa-apa, kita langsung muter aja dulu. Nah, ini kan saya udah pol nih, kayak gini, mundur. Saya sengaja menggunakan rute yang memang, kalau seperti itu teman-teman ya, biarkan dulu motor-motor pada lewat dulu. Nah, pasti akan menyesuaikan, gitu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi caranya adalah kita yang penting masuk dulu. Jangan lupa kasih sen kalau kita mau muter, agar memberikan tanda kepada penumpang, kepada pengendara lain, supaya mereka tahu kita mau balik arah dan mereka akan membantu kita untuk mengurangi kecepatan atau mempercepat kecepatan kalau sudah dekat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya.